助我赶赴更多。 Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan ini sudah Kamis malam, seperti biasa kita melanjutkan tonghua kesukaan, yaitu Baba Shihao nih. Bagi kalian udah nonton spoiler buat Tamimin, pasti sudah tahu episode 158 itu bakal ngapain, ya kan? Oke, jadi hari ini kita semua bakal melihat Shihao dengan tekadnya sangat bulat, dia menunjukkan seberapa hebatkah dirinya dengan cara memanjat menara di sana yang terkenal sulitnya bukan main. Dan pada akhirnya Lord kita lah yang bakal mencapai puncak duluan. Tetapi rumor mengatakan Shihao itu bakal memecahkan rekor dan mencatat nama barunya guys. Ayo, kira-kira nama baru apa yang bakal Shihao gunakan ya guys? Penasaran kan kalian? Mantap! So maka dari itu, kita nggak perlu basa-basi lagi, langsung saja masuk ke intro ya guys. Hehehe. Shihao mencoba menaiki menara dari altar kuno. Dia melewati semua orang yang ada di depannya tanpa ada rasa keberatan. Seakan-akan tekanan di sana itu tiada gunanya di hadapan dirinya guys. Para praktisi yang sudah di atas juga kebingungan. Ini si Shihao seakan-akan tidak merasakan kesulitan sama sekali. Sampai-sampai udah banyak yang tumbang, tapi Shihao tetap jalan seperti tiada beban. Pada akhirnya abang kita mencapai ke lantai puncak, yaitu lantai 9. Dari sana muncullah sebuah monumen khusus. Monumen ini bertujuan mencatatkan nama orang-orang yang berhasil menaiki sampai ke lantai 9. Pencatatan ini juga sudah dilakukan sedari era zaman kuno. Nah, kira-kira nama apa yang bakal Shihao catat di sana ya guys? Segera dia mengukir dengan jelasnya sangat cermat. Kalian tahu kan nama apa yang diukir? Yes, itu adalah nama dosa alias tanda dosa. Sungguh tidak terbayangkan. Di sini Shihao ingin menunjukkan kalau yang namanya tanda dosa itu bukanlah beban duniawi, melainkan kemuliaan tertinggi dan prestasi. Tentu itu sempat membuat orang-orang bingung, kenapa Shihao begitu berani mengukir nama seperti itu. Ini sama saja mengundang perang besar kepada dirinya guys. Tetapi Shihao tidak peduli. Dia ingin menunjukkan kebenaran dari tanda dosa. Segera dia perlahan maju, mendekati inti dari altar kuno, yaitu Ceren tertinggi. Pada akhirnya ketika dia sampai ke hadapan Ceren tersebut, dan langsung dia ambil dan dia minum semuanya. Segera kekuatan harta rahasianya semuanya berkembang ke level selanjutnya. Tidak hanya memperkuat kekuatan legendaris, itu juga memperkuat jiwa tubuh keduanya Shihao guys. Mantap! Tetapi di luar, orang-orang yang menonton tindakan Shihao tentu penasaran siapakah orang yang sudah begitu berani menuliskan nama dosa. Salah satu master mengirimkan tubuh sucinya untuk masuk ke dalam alam kuno. Shihao yang sudah selesai, tiba-tiba dari langit muncullah 3 senjata ajaib tingkat dewa. Ini harta-harta yang sungguh kuat. Ada lonceng, pahgoda, dan juga sebuah jarum penghancur jiwa. Ketiga harta pun langsung menyebar ke hadapan Shihao. Ternyata harta-harta ini kiriman dari sekte kuno yang mengincar Shihao guys. Shihao sadar dirinya ingin dibantai langsung, segera dia lawan menggunakan tombak petir. Semua harta dia pukul menggunakan tombak petir dan tuar. Tusukan kedua berhasil menghancurkan harta pahgoda. Semua serangan bisa dia tahan menggunakan kekuatan teratai.
harta jarum penghancur jiwa juga dia kuasai, guys. Dirinya simpan untuk digunakan nanti. Harta lonceng pun Shihao kejar, langsung dia pukul sampai terjatuh menempel ke tanah. Sekali pukul, lonceng tersebut pun auto hancur berkeping-keping. Mantap. Gak lama dari itu, Shihao pun langsung diikat oleh rantai jiwa khusus. Dari langit ada master yang mengatakan Shihao ini harus dihukum. Dia sudah begitu berani membantai para murid dari sekte kuno, sudah melanggar hukum dari alam kuno. Jadi harus dikasih pelajaran nih. Tetapi Shihao akhirnya menunjukkan salah satu kekuatan yang jarang dia gunakan, guys, yaitu tangan raksasa langit. Dengan tangan itu, dia menghancurkan rantai yang mengikat dirinya. Itu juga berhasil melukai jiwa dan memunculkan sosok asli dari Sang Master yang mencoba membantai dia, guys. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, keduanya pun bertarung dengan super sengit. Adu senjata terus terjadi, Shihao menyerang tanpa ampun. Master ini juga sangat kuat, berasal dari sekte kuno. Tetapi sayang, di hadapan Shihao, bahkan tangan kirinya pun berhasil dia putuskan. Mantap! Sang Master yang tidak terima mencoba mengancam Shihao. Kau begitu berani melukai diriku yang berasal dari sekte kuno, ha? Tetapi Shihao tidak peduli. Serangan teratai dipersiapkan dan tuar. Dia mencoba kabur, itu langsung Shihao pukul sampai mencium tanah nih. Padahal master ini seorang sosok dewa surgawi. Tetapi Shihao gak bakal kasih ampun. Jarum penghancur jiwa digunakan dan tuar. Langsung menusuk tepat ke tengah kepalanya dan menghancurkan tubuh jiwanya, guys. Dengan ini, tubuh asli Sang Master itu juga terkena imbas, terkena serangan langsung. Buat kalian lupa, jarum penghancur jiwa bisa membantai jiwa musuh sekaligus tubuh aslinya. Dan di sini Shihao membantai seorang dewa surgawi tentu menggemparkan semua orang, guys. Singkat cerita, kompetisi penilaian kualifikasi sudah berhasil ditentukan. Dan sekarang ada 10.000 orang termasuk Shihao layak meninggalkan alam spiritual dan pergi ke wilayah tidak berpenghuni. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu ya, guys. Segera Shihao beserta ke 9.000 lebih praktisi lainnya itu dipindahkan ke wilayah tidak berpenghuni. Ramai sekali. Gak lama dari itu, di hadapan semua orang muncullah sebuah bunga raksasa berwarna ungu yang dipenuhi oleh aura kekuatan abadi. Bunga ini disebut sebagai tunas peri abadi atau bunga tau abadi, guys. Di pucuk dari bunga abadi memancarkan aura kekuatan yang begitu luar biasa. Dan muncul sebuah pengumuman yang mengatakan 50 juta praktisi sudah berhasil melewati kualifikasi dan berhak masuk ke wilayah tidak berpenghuni. Bunga tersebut terus memancarkan kekuatan yang begitu dahsyat sampai membuat Shihao sendiri menyadari kekuatan luar biasa dari bunga ini. Gak lama dari itu, muncul seorang pria misterius yang mengatakan kepada Shihao, kalau kuncup dari bunga abadi itu bakal segera muncul. Namanya adalah Kecian, berasal dari sekte Tianyao atau Iblis Langit. Kecian menjelaskan kemunculan kuncup dari bunga ini akan selalu mendatangkan keberuntungan. Bunga ini juga bersifat melindungi, guys. Tanpa bunga ini, maka praktisi dipastikan bakal meninggoy di tanah tidak bertuan ini. Jadi bisa dibilang checkpoint gitulah tempat amannya nih. Banyak monster dan bahaya mengintai, guys. Bunga abadi ini juga disebar ke 3.000 wilayah, jadi total ada 3.000 bunga tau abadi. Segera bunga tersebut menunjukkan kekuatannya membentuk sebuah pelindung sekaligus pendeteksi. Nah, dengan adanya bunga ini,
maka tidak ada bahaya dari luar yang bisa mengancam. Seperti contoh Dewa Surgawi yang tadi yang ingin membantai Shi Hao guys. Sehingga Shi Hao aman mengungkapkan identitas aslinya di sini. Karena kan gak ada Dewa Surgawi dari luar yang bisa menyerang lagi. Soalnya dilindungi sama Bunga Tau Abadi nih. Mantap. Kecian mengajak Shi Hao untuk masuk ke pavilion Tianyao-nya. Dengan iming-iming, Shi Hao bakalan aman dan gak makan mati sia-sia di lembah abadi ini. Tentu Shi Hao tolak, karena dia bukanlah tipe orang yang bisa mengikuti orang lain guys. Di sini Kecian bersikap sangat sombong, menganggap kalau dirinya adalah orang yang sangat mulia. Jadi kalau mengikuti dia pastilah hoki alias beruntung. Tetapi nggak lama dari itu, muncullah sosok naga kuning bersayap. Naga kuno ini disebut sebagai Yinglong Naga Kuno. Dia sangat tertarik untuk memakan kelopak bunga abadi. Tetapi dia mencoba memakannya selalu terpental guys. Shi Hao bisa melihat betul Sanaga menjatuhkan sisiknya karena diserang oleh sang bunga tadi. Dikatakan sebuah sisik dari naga kuno bahkan secuil sekalipun itu sangat berguna guys. Semua orang tentu ingin merebutnya, tetapi sang naga malah menjatuhkan tainya ke tubuh Kecian sampai menimpa dirinya guys. Hahaha, ngakak abis. Udah gitu kotorannya gede banget pula. Aduh, aduh. Gak lama dari itu, muncullah portal kehampaan dari kelopak-kelopak bunga tersebut. Setiap portal hampa itu membentuk jalan ke tempat yang berbeda-beda. Para praktisi segera masuk ke dalam portal di sana, tetapi gak semua orang bisa masuk karena sudah menyalakan api ilahi. Ketika menyalakan api ilahi, otomatis mereka ditendang keluar, gak boleh masuk. Dimatikan, dibantai, dan didiskualifikasi guys dari kompetisi ini. Sehingga banyak praktisi yang jatuh tidak bisa ikut dan terbantai. Tetapi tentu ada banyak juga yang berhasil masuk. Karena namanya setiap jalur diciptakan oleh kelopak bunga itu mengarah ke dunia yang berbeda-beda dan peluangnya itu luar biasa. Jadi bisa dibilang wajib masuk kalau pengen mendapatkan peluang luar biasa nih guys. Tanpa basa-basi, Lord kita pun masuk ke salah satu kelopak yang ada di sana. Hehehe, mantap. Kira-kira musuh apa yang bakal dia temui di dalam ya guys? Ini bakal seru banget. So mari kita lihat lagi di part 157 episode 159 One Message Perfect World. Tetapi Mimin kasih tahu dulu nih, buat kalian yang pengen nonton full kelanjutan sudah Mimin buatkan dan upload minggu lalu ya guys. Full spoiler durasinya hampir 20 menit. Silakan dicek saja di playlist atau upload bekas uploadan Mimin. Nah pada intinya di episode berikutnya kita bakal melihat akhirnya abang kita Shi Hao itu sampai ke Immortal Ancient alias Immortal Kuno. Di sana sudah berkumpul para jenis kuno yang sangat kuat. Ada Chang Kong Yan si juara satu, Nin Chuan, Gu Qian Yun dan lain-lainnya guys. Wah orang-orang kuat nih. Ada juga Cao Yusheng si gendut ditambah sang kelinci putih. Tentu sang adik Qin Hao juga ada di sana dong. Wah akan terjadi reuni kah? Tetapi hal yang bakal mengejutkan kalian semua adalah Shi Hao bakal melepaskan penyamarannya dan sekarang mengungkapkan identitas aslinya. Wadidaw, atas tujuan apa itu guys? Buat kalian kepo bisa nontonin spoiler buat Mimin ya. Di sana bakal dijelaskan Shi Hao akan ngapain setelah menunjukkan identitas aslinya yang tidak lain sang anak beruang dunia bawah yang sudah bangkit. Mantap. Seperti biasa, update lagi nanti untuk part 157 episode 159 yang kalian tunggu-tunggu di hari Jumat minggu depan. Tepatnya sih Kamis malam ya.
Tetapi seperti biasa, hanya di sini ya guys, Kubi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimo pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.